setempat menjadikan lokasi ini menjadi lebih indah. Saya pun sampai di lokasi air terjun Simanik-Manik. Air terjun ini cukup indah, walau ketinggiannya hanya 10 meter, tapi suara percikan airnya membuat saya ingin cepat-cepat untuk melihat dari jarak dekat. Cukup dingin dan sejuk. Saya pun mencoba lebih mendekatinya lagi. Batu besar persis di tempat jatuhnya air terjun ini. Puas di atas batu, saya pun kembali ke dasar sungai untuk merasakan pijatan air terjun ini. Wah, rasanya enak sekali. Yang pasti, saya sangat senang dan puas melihat dan bermain air di air terjun Simanik-Manik ini. Menikmati wisata alam saya di Kabupaten Asahan, saya pun kembali ke Kota Medan. Pemirsa, pemandangan di belakang saya persis seperti goa. Dan ini merupakan tanda akhir dari wisata alam saya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ternyata pemirsa, Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup luar biasa. Kalau kita bisa melestarikan alam Indonesia, tentunya bisa membuat Indonesia jauh lebih makmur. Untuk itu, jagalah terus alam Indonesia. We'll be right back.